kawan-kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sosmed Master. Nah, di video kali ini kita akan berbagi tutorial cara mengetahui kata sandi Facebook di akun Google. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nanti teman-teman tidak ketinggalan tutorial terbaru seputar akun Google dari channel ini. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Oke, untuk langkah pertama, silahkan buka aja pengaturan yang ada di HP teman-teman ya. Selanjutnya silakan geser aja ke bawah sampai nanti teman-teman di situ ada akun. Nah, silakan teman-teman klik aja menu akun yang ini dan silakan pilih email yang ingin teman-teman lihat ya untuk kata sandi Facebook teman-teman. Nah, misal saya akan ambil contoh di sini ya di email yang ini. Kemudian silakan diklik lagi akun Google. Nah, selanjutnya teman-teman bisa geser ke samping di menu keamanan dan silakan geser aja ke bawah sampai di situ ada nanti di bawah itu ada sandi Anda yang tersimpan ya. Di situ ada pengelola sandi, silakan diklik aja. Nah, kemudian teman-teman bakalan melihat di sini beberapa media sosial. Kemudian di sini saya klik yang Facebook ya, teman. Dan silakan masukkan kode PIN HP teman-teman. Nah, oke, selanjutnya teman-teman bisa melihat di sini beberapa akun Facebook teman-teman ya di sini. Nah, untuk melihat kata sandinya teman-teman bisa klik aja ikon mata yang ini ya. Tetapi ketika saya klik, maka kata sandi Facebook saya bakal kelihatan. Intinya tinggal klik aja ikon mata yang ada di sini teman-teman ya. Maka nanti akan muncul. Seperti itu aja ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari kami sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.